Hai, kembali lagi bersama channel saya Lisbeth Jelawa ataupun IG. Ini malam ni saya nak rebus ini ya, buat dia sup saja. Ni bahan saya gunakan halia dengan Maggi cukup rasa, itu saja. Saya cuma patahkan ini saja. Apa itu Jelawa? Ini daun apa ini? Paku kerau. Ini kita buat minum sup sajalah. Minum sehat. Kita patahkan ini saja ya. Wah, lupa tadi ikan bilis tadi, kita nanti campur ikan bilis ya. Nanti saya cari ikan bilis dekat sayur-sayur abun sana. Mana tahu abun ada tanam ikan bilis. Kut. Nanti kita cari ikan bilis dekat sana, nanti dekat sayur abun sana. Ya, ikan bilis. Ada ini udah cakap bagus untuk ibu menyusu. Nanti kalau sudah makan nih, nanti ya susu banyak. Memang betul, saya pernah merasa ya. Ini sudah panaskan kita punya air. Kita nih masukkan kita punya halia nih dulu ya. Halia jangan kurang. Banyak lagi halia, sedap lagi dia dengan ikan bilis nih. Jauh dia macam ini. Dan terus masukkan Maggi cukup rasa nih. Kita tunggu sampai dia mendidih, baru kita masukkan kita punya sayur. Masukkan ini sedikit demi sedikit ya, jangan terus masuk habis tuh. Oke, kita kacau ya dan biarkan dalam masa 2 menit macam tu, masaklah kita punya sayur paku pakis nih, paku kerau. Gitu. Oke, tengok sup kita nih pun sudah masak, sup paku kerau. Padamkan api. Kita rasa. Sup dia. Ini favorite nih. Memang mantap tuh guys. Menyemai. Ini kalau pergi ke sawah padi ini makanan paling sedap. Kalau dengan nasi panas-panas sedap. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye. Sini. Kami sayang. Ayo, saya yang aman. Nah, ini Jessica sayangnya. Sama tajam duko orang tau. Ke duko ya, Pak. Pisau. Aku ngajar tajam. Aku ngajar tajam. Top jari ya genggam mana? Ya kayak. Tebangat tanam mutai aku. Atau ya, tayah, dah. Ai teo. Enggak butuh was. Suka rasa sup, kita rasa babi pula. Ini cari awas, dia nyalain kita kan? Dia nyalain. Saya masalah lagu, nyalain lagu lo.